Rompi ini potong rambut model apa, Bang? Model begini nih. Oke, halo Sobat Pastur. Halo, dimanapun kalian berada. Ini lanjut vlog selanjutnya. Hari ini kami akan potong rambut. Jadi saya Romo Theo. Saya Romo Pepi. Ada Diakon Elva. Nah, ya. Kita akan potong rambut bersama ini. Rambut kami sudah mulai panjang. Sudah diwut-diwut. Mulai pengen dirapikan. Nah, gimana keseruannya? Gimana potong rambutnya? Seru atau tidak atau biasa aja? Ikuti perjalanan kami. Potong rambut. Ini vlog pertama kami potong rambut. Yes. Ya, jadi kalau kikuk-kikuk mohon dimaklumi. Oke. Lanjut ya, Kon. Ini Pak Asi Satpam. Satpamnya seminari. Halo, Pak. Ini sedang berusaha untuk keluar masuk ke jalan utama. Belum bisa ini. Padat sekali, guys. Dari persimpangan jalannya ini. Oke, masuk, guys. Nah, ini perjalanan menuju ke tempat potong rambut. Waktu kapan terakhir potong rambut? Terakhir potong rambut itu 1 bulan lalu ya, Mo? 2 bulan lalu. Oh, 2 bulan lalu. Wah. Ya kan terakhir apa dia, Kang? Ya kan bareng-bareng sama Mateo. Bareng-bareng selalu dengan Mateo. Selalu dengan saya untuk rambutnya. Di tempat yang sama ya, di tempat yang sama. Di Garum, tempatnya enggak jauh-jauh. Deket banget. Saya ingat 2 bulan lalu itu karena waktu itu mau ke Mojorejo perayaan Imamat itu. Oh, September jadi. Oktober, November. Ini tanggal 8. Sudah hampir 2 bulan mau sampai bergelombang-bergelombang. Yes, sampai mengeluarkan gelombang api. Gelombang api. Nah, ini perjalanan sudah dekat. Ini kita sudah. Nah, ini dia tinggal lewat lampu merah ini sudah. Kita sudah akan sampai di tempatnya karena dekat sekali, guys. Tidak jauh-jauh, cuma ya 5 menit enggak sampai, Mas ya. Cuma lamanya Pak keluar seminarinya tadi ya. Dan lampu merah kalau lampu merah, pasal tadi lampu hijau. Nah, tempat potongnya itu ada. Ini masuk di gang itu, jadi kalau kita tidak jeli, nggak tahu ini. Nah ini, nah, ini saya lihat nih. Nah itu saya zoom. Nah, ini. Potong rambut Jina namanya. Nah itu potong rambut Jina masuk gang gini. Set. Nah itu dia tempatnya di situ. Gang ini. Nah, nanti Diakon mau ke Blitar dulu belanja, kami tunggu di kota rambut. Oke. Ini baru buka juga ini. Oke, guys. Sip. Oke. Oke, Diakon duluan ya. Selamat belanja, nanti kembali lagi. Oke. Guys, kita sudah di lokasi kota rambut orang Webi. Kamu sudah berapa kali potong di sini? Sudah kenal, sudah hafal. Sudah hafal. Dan murah. Cuma berapa? 15.000 potongnya. Tapi nanti biasanya kami tambah keramas sama mas. Dipijet-pijet. Iya. Kepala itu jadi 20.000. Cukup lah ya untuk potong sama zaman. Normal ya? Normal. Oke. Gimana? Kota rambutnya kita lihat. Keseluruhan. Dadah. Rombak ini potong rambut model apa, Bang? Model begini nih. Nah, modelnya apa? Yang penting rapi. Kalau potong rambut itu pasti ngantuk. Iya. Berarti nanti kalau habis keramas itu. Yeah.
Oh, ini baby kosan potong. Gimana mau rasanya, Bang? Enak. Enak banget. Ya. Sama ngantuk aja. Sudah selesai, bagaimana bedanya dengan yang tadi? Prosesnya tapi yang enak. Habis ini Ramate, oke? Oke, hari ini saya yang potong. Ini penampilan before-nya ya? Before, bukan muka bro, bukan rambut. Nah. Muter dulu, muter. Lah aku muter kan onengnya. Oke. Apa? Lalu sudah kasur, ini saya sedang nunggu masnya, Mas Andi namanya ya, dari saya ke Mas Andi untuk potong rambut ini. Dia lagi ngopi dulu, tadi habis potong rambut Tom Baby, sekarang giliran saya. Cuma potong rambut itu melelahkan. Hasilnya saksikan setelah ini. Halo, sudah selesai potongnya. Mantap. Before after. Nah, ini setelahnya. Oh, itu tampak belakang. Halo, sudah sore ini sudah potong rambut. Ini saya sama Rom Baby. Sudah rambutnya sudah dipotong semua. Sekarang kita lagi nunggu Diakon untuk input. Dia kan belum jadi potong. Dia kan belum jadi potong karena tukang potongnya mau pergi. Ya, jadi gagal dia kan. Semoga besok dia berangkat potong aku sendiri. Itu aja untuk vlog hari ini. Terima kasih sudah menonton dari awal sampai kami selesai potong. Dan tunggu vlog-vlog kami selanjutnya. Dan Tuhan memberkati. Dadah.